Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di halte Sarinah, menjadi akses di dekat dengan gedung Bawaslu dan juga di gedung Sarinah. Ataupun akses yang akan dilalui melalui zebra cross. Akan ada tangga yang didemonstrasikan oleh pekerja. Ya, bisa kita lihat akan menuju ke lantai 2. Untuk atapnya sudah selesai ya, bentuknya trapesium ya. Jadi 3 rata. Sama untuk lantai 2-nya juga sepertinya bentuk trapesium. Lumayan cepat ini perkembangan dari pengerjaan halte Sarinah ini. Terlihat di lantai 2 juga sudah ada pembatas ya, di antara tiang-tiang yang ada. Salah satu halte ikonik yang akan dibangun sepanjang jalan Sudirman Tamrin yaitu jalan yaitu halte Sarinah ini, yang mau kalau dari desainnya dinamakan halte Wahid Hasyim. Adapun JPO sudah dilangkahi, belum tahu ingin diapakan lagi nantinya untuk JPO yang ada saat ini. Ini salah satu ruangan yang sudah ada aksen dari kayu-kayunya seperti di halte Balai Kota ya. Kemudian ada ruangan lagi, kemudian ada tangga lagi di ujung bagian sana. Jadi di sini tangga bagian area ujung dari halte Sarinah juga ada tangga. Ini area JPO masih ditutup oleh pembatas. Untuk lantai 2 lumayan banyak ya, untuk bagian-bagian ruangan-ruangan yang sudah dipasang hebelnya. Berikut ini ujung dari halte Sarinah. Untuk atapnya tidak menyeluruh, tertutup sampai ujung dari bibir halte lantai 2. Ini ada tangga sebagai akses dari halte. Utilitas yang ada di menempel di lantai 2. Takutnya nanti kalau ada angin kencang nih lumayan ya, kalau di lantai 2 ini. Baik, mungkin itu update dari halte Sarinah. Mudah-mudahan pekerjaannya lancar tanpa ada halangan sedikit pun.
bisa digunakan oleh pengguna TransJakarta. Terima kasih.